Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكرا ونفعا والاندفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal, sampai sifat ilmu kemarin ya. Jadi sekarang kita bahas sifat hayat. Wajib Allah bersifat hidup. Maksudnya adalah wajib Allah bersifat hidup tidak dengan ruh. Hidupnya Allah itu adalah hidup yang wajib. Hidup yang wajib itu berarti hidup yang tidak mengalami perubahan. Hidupnya tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Maka hidup yang demikian maknanya hidup yang tidak menggunakan alat, hidup yang tidak tergantung kepada yang lain. Beda sama hidupnya kita. Hidupnya kita hidup yang tergantung pada adanya ruh. Kalau ada ruhnya maka ada hidupnya. Kalau diambil ruhnya mati. Berarti hidupnya tergantung kepada yang lain lah. Hidup yang tergantung pada yang lain ini menunjukkan dia dihidupkan, bukan hidup yang
wajib. Kalau hidup bagi Allah, sifat hidup yang wajib, hingga hidupnya Allah, sifat hidupnya Allah tidak bergantung kepada yang lain. Contohnya lampu. Lampu hidupnya tergantung sama apa? Hah? Listrik. Kalau dilepas listriknya, sama kayak kita, ada ruhnya. Kalau diambil ruhnya, motor-motor hidupnya tergantung apa? Kata siapa bensin? Listrik. Kalau kelistrikannya hilang, mati. Biar bensinnya penuh. Kalau enggak ada stromnya, mati. Jadi ada yang membuat dia tergantung untuk hidup, gitu loh. Nah, yang demikian tandanya dia tidak hidup secara wajib, tapi hidupnya hidup yang jais, bukan hidup sendirinya tapi dihidupkan. Allah Subhanahu wa taala, sifat hidupnya Allah tidak demikian, hingga Allah itu mustahil mati, gitu loh. Kalau kita boleh saja mati, karena hidupnya bukan hidup yang wajib, hidupnya tergantung kepada yang lain, maka hidup yang demikian hidup yang jais. Ketika ada ruhnya dia hidup, ketika diangkat ruhnya maka dia akan mati. Nah, mustahil Allah itu mati. Mustahil Allah itu hidupnya tergantung kepada yang lain. Ini hidup yang tetap itu hanya hidupnya Allah. Lah kalau hidupnya yang di surga bagaimana? Sama. Hidup yang di surga, hidupnya malaikat, hidupnya bidadari, hidupnya siapa saja, hidupnya tergantung kepada ruh. Kalau ruhnya diambil, mati. Jadi sewaktu-waktu apabila diambil ruh kita, maka kita akan mati. Walaupun kita berada dalam surga, kan di surga enggak akan mati, Bib. Iya, karena ruhnya enggak diambil lagi, gitu loh. Ruhnya ditempelin terus di surga, tapi hidupnya tetap tergantung kepada ruh, gitu loh. Bukan, oh setelah nanti di akhirat hidupnya enggak tergantung sama yang lain, enggak begitu. Tetap walaupun di sana hidupnya tergantung kepada yang lain. Mana duitnya? Oh ya. Nyambung ini. Jadi sifat hidup bagi Allah adalah hidup yang wajib, bukan hidup yang jais. Adapun hidupnya selain Allah itu hidup yang jais, maka hidup yang jais itu lawannya bukan mustahil mati, tapi lawannya juga jais saja matinya. Mustahil Allah Subhanahu wa taala maut, maknanya mustahil Allah itu tidak hidup untuk selama-lamanya, itu mustahil. Ini wajib diimani. Yang berikutnya adalah sifat hayat. Lawannya adalah maut. Mustahil Allah maut. Dalilnya yang menunjukkan sifat hidupnya kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, artinya setiap nafas, artinya setiap nafsun, setiap perkara yang dihidupkan, maka dia boleh saja
dimatikan gitu loh. Kalau Allah hidupnya tidak dihidupkan, maka matinya juga mustahil gitu loh. Nah, kalau hidupnya itu asli, gimana matiinnya gitu loh. Kalau kita kan asli, tadinya enggak hidup, terus ditombolnya dipencet jadi hidup. Jadi hidupnya tergantung kepada sesuatu. Terus setelah hidup, sifat berikutnya wajib Allah bersifat sama, yaitu wajib Allah mendengar. Mendengarnya Allah wajib kita imani, tidak dengan telinga. Artinya Allah mendengar tidak dengan bantuan alat. Kalau kita mendengar dengan bantuan alat, nanti kita itu semuanya, kita itu aslinya enggak punya apa-apa. Keadaan kita itu dituntun atau didukung oleh adanya alat-alat yang disiapkan oleh Allah. Ilmunya dikasih alat hati, ya. Kudratnya dikasih alat tenaga, hidupnya dikasih alat ruh, mendengarnya dikasih alat telinga. Berarti aslinya kita itu ya nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, nggak bisa mengetahui, nggak bisa hidup. Apabila ada itu semua, maka itu dibantu oleh Allah dengan disiapkan untuk kita alat-alatnya. Jadi kita mendengar menggunakan telinga, maka Allah subhanahu wa ta'ala mustahil mendengarnya demikian. Kalau Allah mendengar pakai telinga bagaimana? Maka yang didengar oleh Allah terbatas. Ya, telinga itu kan alat, kerjanya terbatas. Yang jauh banget enggak bisa dengar. Ya? Yang kecil banget suaranya enggak bisa dengar. Kenapa? Karena mendengar pakai telinga itu kerjanya tergantung pada kendang. Kamu tahu kendang? Kendang. Ya? Di sini ada kendangnya. Kalau kendang itu bergetar, maka suara itu bisa kamu tangkap. Tapi kendang itu enggak bergetar, maka ya enggak bisa kamu tangkap. Lah kalau kendangnya pecah, nah, repot lagi nih. Bukan masalah enggak tangkap, meler. Repot kalau kendangnya pecah, melernya itu. Jadi mustahil Allah itu mendengar pakai telinga. Kalau ada yang mengatakan, oh Allah mendengarnya pakai telinga, tapi telinganya Allah beda dengan telinga kita, itu mustahil, gitu loh. Mustahil Allah mendengar dibantu sama alat. Nah, kalau Allah dibantu sama alat, berarti aslinya nggak bisa dengar dong. Kalau begitu yang bisa, yang bikin Allah mendengar siapa kalau begitu? Kalau kita pantes, aslinya enggak mendengar, dikasih alat, terus dijadikan mendengar oleh Allah. Lah kalau Allah, Allah asli, sifatnya wajib mendengar. Jadi mendengar, sifat mendengar Allah itu berdirinya di mana? Sifat mendengarnya Allah adanya di mana? Pada dirinya sendiri, pada zatnya sendiri. Kalau sifat mendengar kita bukan pada zat kita, tapi pada telinga kita. Kita ini kan susunan. Orang itu isinya susunan. Kepala, mata, telinga, lidah, terus ke bawah badan, jantung, tangan, kulit. Susun, susunan. Hingga kalau kamu ditanya, yang disebut orang yang mana? Yang mana? Semuanya. Ya semuanya itu, susunannya itu gitu loh.
Jadi aslinya kamu itu enggak ada. Hanya Allah menciptakan sesuatu yang tersusun-susun, nah disebut manusia. Tersusun-susun disebut kucing. Nah, tersusun-susun disebut malaikat. Semuanya disusun-susun. Asli wujudnya mana? Enggak ada. Nah, kalau Allah asli zatnya ada, gitu loh. Dan zatnya itulah yang pada zatnya berdiri sifat-sifat Allah. Sifat wujud di situ, sifat kudrat berdiri di situ, sifat iradat berdiri di situ, sifat hayat sampai sifat sama juga berdiri pada zatnya sendiri. Jadi Allah itu mendengar tidak dengan bantuan telinga, enggak pakai bantuan alat. Telinga itu mendengarnya terbatas. Artinya suara yang kita dengar itu terbatas. Kalau kamu ngomong, ngomongnya dari jauh, maka yang akan saya terima omongan kamu jadinya kecil. Padahal kamu ngomongnya kenceng. Yang saya terima kecil. Berarti pendengaran yang pakai telinga itu mengalami perubahan. Kalau enggak dideketin, enggak bisa dengar. Kenapa? Karena mendengarnya ada jangkauannya, ada jaraknya. Beda sama ruh. Ruh kamu nanti, ruh sebelum masuk ke tubuh kita, itu pendengarannya canggih. Yang jauh bisa dengar. Ruh sebelum masuk jasad melihatnya canggih. Yang jauh bisa dilihat. Begitu ruh dimasukin ke jasad, semuanya serba terbatas. Mau lihat bisanya ngintip doang. Dikasih lubang cuma segini sama Allah nih. Mau mendengar cuma dikasih lubang segini loh. Mau ngomong cuma dikasih segini. Kenapa? Karena dibatasi keadaan kita seluruhnya oleh Allah. Jadi kalau nanti kamu kok ruhnya lepas mati, kayak orang-orang sudah mati itu ruhnya dari mana jauh bisa lihat kita yang di sini. Kamu ngomong ahli kubur itu lebih jelas pendengarannya dari orang yang hidup. Lebih dengar dari omongan kita. Kalau kita ngomong sama-sama kita enggak dengar yang di belakang tembok, enggak dengar yang di sana. Tapi kalau ahli kubur, kamu ngomong di mana aja mereka dengar. Kenapa? Diberikan oleh Allah pendengaran dan penglihatan yang khusus, yang tidak seperti pendengaran kita di dunia. Jadi wajib Allah mendengar segala sesuatu yang ada. Yang didengar Allah apa? Kalau Allah itu mendengar, pasti ada yang didengar. Sebelum makhluk diciptakan semuanya, sebelum makhluk ada, Allah mendengar enggak? Mendengar. Apa yang didengar Allah? Kan enggak ada makhluk, masih sepi maksudnya. Apa yang Allah dengar? Yang Allah dengar ya semua aktivitas yang ada pada dirinya. Sifat kudratnya didengar, sifat irodahnya didengar, sifat ilmunya didengar, sampai pendengarannya Allah sendiri didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendengar tidak ada permulaannya. Yang didengar oleh Allah bukan hanya suara.
Kalau Allah mendengar pakai telinga, maka yang didengar oleh Allah pasti tergantung pada suara. Selain suara, nggak bisa ditangkap sama telinga, nggak bisa. Telinga hanya bisa menangkap suara. Itu pun suara yang bergelombang. Kan suara ada gelombangnya. Kalau diukur pakai ilmu fisika itu suara ada gelombangnya. Gelombang itu menimbulkan getaran. Nah, kalau suara yang enggak pakai getaran, ya enggak bisa ditangkap sama telinga. Contohnya apa? Suara hati. Ya. Suara hati kita itu ada enggak? Hati kamu ngomong enggak? Ngomong. Bisa didengar. Kenapa? Karena enggak ada suaranya. Jadi, lah omongan hati itu didengar oleh Allah. Dalam omongan hati itu enggak ada suaranya. Tapi karena omongan hati itu ada, maka setiap yang ada didengar oleh Allah. Gimana caranya Allah mendengar? Enggak usah nanya-nanya caranya, enggak usah. Ente enggak dituntut tahu bagaimana caranya Allah mendengar, enggak. Kenapa? Karena Allah mendengar itu enggak pakai alat, hingga enggak pakai cara. Kalau kita mendengarnya pakai alat. Jadi kalau mau mendengar harus pakai cara. Caranya gimana kalau kita mau mendengar? Caranya kita mau dengar, ya dideketin. Kalau Allah mendengar enggak pakai cara, gitu loh. Hingga enggak perlu dideketin, dijauhin, enggak usah. Kenapa? Karena mendengarnya Allah enggak pakai alat. Segala yang ada, maka perkara itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik perkara itu yang ada pada dirinya ataupun perkara itu yang ada pada makhluk. Semua yang ada pada makhluk itu didengar oleh Allah. Jalan kamu jelas. Kenapa? Jalan kita ada suaranya. Ucapan kita ada suaranya. Gerakan kita ada suaranya. Pasti didengar oleh Allah. Yang enggak pakai suara juga didengar oleh Allah. Seperti apa? Keberadaan diri kita. Keberadaan diri kita, ucapan hati kita itu didengar oleh Allah. Makanya para alim-alim itu kalau doa, kata mereka, enggak usah teriak-teriak. Nabi SAW berpesan sama sahabat-sahabatnya, yang kalian mintain itu Dia Maha mendengar. Maka kalian enggak usah kenceng-kenceng kalau doa. Kalau doa cukup didengar sama telinganya sendiri, enggak usah kalau doa semasjid dengar semua, enggak usah ngerepotin. Kalau enggak kenceng nanti kurang dengar bib Allah. Wah, ini yang berat. Kira Allah kayak ente pakai kurang dengar. Apalagi sampai ada orang kok ragu sama sifat mendengarnya Allah. Wah, ini bahaya. Saya tiap hari doa enggak dikabul-kabulkan, Allah dengar enggak ya? Allah dengar enggak ya, repot nih. Apalagi ada yang lebih parah lagi, kadang Allah didoain. Semoga Allah mendengar doa saya. Allah didoain lagi. Semoga Allah mendengar. Kok didoain? Wong Allah itu wajib dengar. Enggak usah kamu doain, enggak usah. Eh? Ada lagi yang apa? Ada lagi yang lebih ekstrim lagi. Nanti di akhirat Allah tidak akan mendengarkan permintaannya orang-orang kafir. Berarti Allah enggak dengar gitu maksudnya. Ini sifat enggak dengar ini sifat yang mustahil bagi Allah. Kalau ada kalimat Allah enggak akan melihatnya,
Allah enggak akan mendengarnya, itu mustahil bagi Allah. Kalau Allah enggak dengar itu mustahil. Kalau apa, kita kan ada orang ngomong, kita bisa tutupan telinga kan? Kalau ditutupin dengar enggak? Enggak. Lah kalau Allah enggak bisa, mau tutupan apa, oh, enggak ada telinganya. Enggak butuh telinga. Jadi Allah itu wajib dengar. Orang kafir ngomong, ya Allah wajib dengar. Orang kafir doa, ya Allah wajib dengar, gitu loh. Jangan sampai dipahami Allah tidak akan mendengar doanya orang. Maknanya tidak mendengar itu, maknanya Allah tidak akan merubah doanya, tidak akan dikabulkan doanya, tidak akan diijabah doanya. Lah, kita juga begitu. Kalau kita doa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau mendengar doaku, maksudnya bukan didengar, maksudnya dikabulkan, gitu loh. Saya nulis surat ke Pak Jokowi, mudah-mudahan Pak Jokowi apa, membaca. Maknanya bukan membaca, maknanya bisa mengabulkan, gitu loh. Allah mendengar doa saya, maknanya Allah mengabulkan doa saya. Jadi jangan sampai dipahami sifat Allah mendengar itu terbatas pada keadaan tertentu. Enggak, sifat mendengarnya Allah tidak terbatas. Mendengarnya Allah menyeluruh kepada seluruh perkara yang ada. Jangan sampai dipahami Allah itu mendengarnya khusus pada suara, enggak. Tapi yang bukan suara pun didengar oleh Allah. Lawannya dari mendengar, mustahil Allah tuli, mustahil Allah tidak mendengar sesuatu, mustahil Allah itu tidak bisa mendengar sesuatu baik pada dirinya maupun pada makhluknya. Andai pun di dunia ini semua yang ada didengar oleh Allah, ada satu perkara yang Allah enggak dengar, itu mustahil. Tandanya Allah kurang dengar. Kalau kita omongan saya, kamu kan dengar. Kalau omongan di luar sana yang jauh, kamu dengar. Berarti pendengaran kamu kurang. Lah Allah mustahil pendengarannya kurang. Wajib sempurna. Semua yang ada wajib didengar oleh Allah tanpa ada batasnya. Enggak pakai dekat, enggak pakai jauh, enggak pakai perubahan, gitu loh. Maksudnya kalau kamu jauh, Allah dengarnya kecil suaranya, enggak. Allah mendengar, pendengar Allah enggak pakai perubahan, enggak pakai. Suara kamu segini, ya Allah dengarnya segini. Suara kamu kecil, ya Allah dengarnya kecil, enggak terus. Oh, kalau mau ngomong dikencengin dong biar Allah tambah dengar. Wah, ini parah imannya. Jadi enggak perlu kita menambahkan suara kita dengan tujuan agar Allah mendengar doa kita atau permintaan kita, enggak. Tapi apapun yang kita ucapkan, bahkan yang tidak kita ucapkan, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam suatu ayat, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu, apapun yang muncul, yang terlintas dalam hati kamu akan dihitung oleh Allah. Maka Allah bisa tahu yang di hati saya. Allah dengar pergerakan yang di hati kamu, ngomong apa aja Allah dengar. Walaupun enggak ada suaranya. Asal ada cewek lewat, hatinya ngomong. Asal ada orang pakai baju baru, hatinya ngomong. Asal kamu lihat ada pemandangan yang indah, hatinya ngomong. Itu ngomongnya hati walaupun enggak ada suaranya. Wa in tubdu ma fi anfusikum, Allah mendengarnya, maka Allah akan memperhitungkannya. Awas,
Jangan sampai ngomong macam-macam hatinya, walaupun enggak ada yang dengar. Hati ini, makanya ada orang ngomong begini, wanita itu kalau cantik dipakein cadar biar enggak mengganggu orang lain. Kenapa? Kalau wanita cantik jalan enggak pakai cadar, ntar ada orang kesandung-kesandung pada jatuh gara-gara ngeliatin wanita yang cantik. Kamu mau ke masjid ketemu orang yang cantik, pas Allah muncul itu, insyaallah itu muncul gambar itu, kan berat. Makanya disuruh pakai cadar. Saya ngomong yang disuruh pakai cadar jangan yang cantik aja, yang jelek juga dicadarin. Yang jelek kan nggak mengganggu, beb, nggak mengganggu di mata, mengganggu di hati. Kamu ngomong dasar wanita kok jelek banget, itu kan ngomong hatinya gara-gara ngelihat jeleknya kamu. Coba dicadarin semua, kamu nggak bakal ngomong macam-macam hatinya kan. Jadi yang mengganggu bukan cuma yang cantik. Kalau yang cantik ganggu iman, iman kamu kadang kuat, oman nggak kuat. Lah kalau yang jelek, ya ini tadi ganggu. Jadinya apa? Kamu ngomong yang enggak-enggak, udah jelek, pakaiannya norak bener, terus diomong terus. Itu jadi permasalahan baru dalam diri kita. Makanya jangan ngukur orang itu yang cantik aja pakai cadar. Kalau bisa semua pakai cadar, aman udah. Enggak ada yang diomongin, enggak ada yang nyandung-nyandungin, semuanya aman. Jadi semua yang terlintas dalam hati pun wajib didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat Allah, wajib Allah mendengar tidak dengan telinga, Allah mendengar pada segala sesuatu yang ada. Lawannya mustahil Allah tuli, maknanya mustahil Allah tidak mendengar sesuatu. Baik sebelum wujudnya makhluk maupun setelah wujudnya makhluk, wajib Allah mendengar. Terus yang berikutnya, wajib Allah bersifat basar, yaitu melihat. Melihatnya Allah tidak dengan mata gitu loh. Kalau Allah melihat pakai mata, maka penglihatan Allah terbatas. Yang dilihat hanya bisa di depan. Ke belakang enggak bisa lihat. Ke atas. Kalau Allah melihat pakai mata, berarti wujudnya Allah akan mengalami perubahan. Kenapa? Kalau mau lihat, tengok-tengok dulu. Berarti wujudnya Allah akan mengalami perubahan, itu mustahil. Wujud yang mengalami perubahan itu wujudnya kita, bukan wujudnya Allah. Nah, kalau begitu Allah melihatnya ya enggak pakai mata, hingga Allah melihat segala sesuatu tanpa mengalami perubahan. Tanpa tengak-tengok, tanpa lingak-linguk, tanpa montrak-mantuk, enggak. Semua arah, semua keadaan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatan Allah yang esa. Jadi Allah melihat enggak pakai telinga. Allah melihat enggak pakai mata. Maka orang-orang di luar Islam banyak menggambarkan lah, kalau Tuhan melihat pakai mata, matanya cuma di depan, yang di belakang enggak bisa lihat. Jadi mereka membuat gambaran Tuhan matanya banyak keliling untuk mempertahankan dia melihat segala sesuatu. Maka diimajinasikan dengan mata yang banyak. Kita enggak begitu. Kita harus memahami bahwa Allah penglihatannya esa, bukan matanya esa, bukan, penglihatan Allah esa.
Orang yang punya mata pasti melihat enggak? Hah? Orang yang punya mata melek, enggak usah merem nih. Pasti melihat enggak? Hah? Punya mata melek pasti. Nah, kalau orang buta melek enggak? Melihat? Enggak. Jadi gimana? Yang membuat dia melihat apa? Itu ada matanya. Orang buta ada matanya enggak? Melihat enggak? Yang membuat dia enggak melihat apa? Hah? Orang buta itu kok enggak melihat kenapa? Hah? Karena enggak ada sifat melihat. Yang membuat dia bisa melihat itu sifatnya, bukan matanya, bukan. Kalau barangnya itu enggak pengaruh apa-apa, sifatnya. Kalau ada sifat melihat, dia akan bisa menemukan sesuatu. Gitu loh. Orang yang punya telinga pasti dengar enggak? Jadi orang bisa mendengar kenapa? Karena ada sifat mendengar. Andai sifat melihat kamu diletakkan Allah di sikut kamu, ya kamu bisa lihat begitu. Makanya Nabi katakan apa? Aku bisa melihat dari depan dan dari belakangku. Kenapa? Nabi canggih, matanya kayak HP depan belakang. HP kamu sama? Bisa enggak? Jangan dikira, ah masa Nabi depan belakang. Lu HP aja bisa, kok kamu enggak? Ya Allah, ya Rabbi. Yang bikin Allah, kamu kok ragu loh. Allah bisa, apa bisa ya? Makanya Nabi kalau ada orang sholat, berjamaah di belakang, yang ribut siapa Nabi tahu gitu loh. Yang macam-macam siapa Nabi tahu. Kan Nabi, hati-hati, jangan ada yang ribut. Saya lihat siapapun yang ribut di antara kalian. Kenapa? Allah kasih saya penglihatan, depan saya melihat, belakang saya. Maka Nabi itu enggak bisa dikagetin. Dor, enggak bisa gitu. Wong Nabi ngelihat yang di belakangnya gitu loh. Nabi enggak bisa ditusuk dari belakang, ya enggak bisa. Kenapa? Allah berikan Nabi konsentrasi atau perhatian yang sempurna, berbeda dengan yang lainnya. Jadi yang membuat dia melihat apa? Sifat penglihatan itu gitu loh. Sifat pendengaran. Andai sifat pendengaran ditaruh di mic, bisa mendengar dia. Buktinya apa? Kalau saya ngomong, dia bisa niruin. Yang di speaker omongan siapa itu? Omongannya mic ini, bukan omongan saya. Mic ini niruin omongan saya gitu loh. Kenapa? Ada kupingnya di sini dia. Jangan dikira, oh itu suaranya saya di atas. Enggak, suara saya di sini, enggak kesorong-sorong, enggak. Kamu ngerekam itu pakai suara, pakai apa direkam. Itu ada telinganya di situ, dia bisa mendengar. Jadi pendengaran diletakkan di mana saja boleh. Penglihatan diletakkan di mana saja boleh. Pojok sana CCTV, pojok sini CCTV, ya. Dikasih penglihatan. Ada sifat melihatnya di situ. Jadi yang menunjukkan dia itu melihat adalah adanya sifat penglihatan. Lah, sifat penglihatan Allah ada pada zatnya, bukan ada pada mata, bukan. Kalau sifat penglihatan kita ada pada mata. Makanya kalau mata ditutup, ya kalau Allah enggak bisa ditutupin. Kalau enggak ada matanya gimana mau menutupinnya? Hingga enggak ada yang terhalang bagi Allah untuk dilihat. Baik melihat dirinya sendiri maupun melihat yang lain. Kalau kita kan enggak. Kalau kamu kan terbatas. Kalau kita melihat ke depan, pasti saya meninggalkan yang lain, ya kan? Atau kalau saya melihat diri saya sendiri,
saya enggak lihat kamu. Kalau saya lihat kamu, saya enggak lihat diri saya. Maka Allah enggak begitu penglihatannya. Allah penglihatannya sempurna. Allah melihat dirinya sendiri dan melihat yang lain bersamaan, tidak bergantian. Allah melihat seluruhnya enggak bergantian, enggak pakai tengak-tengok, enggak pakai satu per satu. Di depan saya ada banyak orang, mau saya lihat semua, ya satu-satu lihatnya, satu-satu. Enggak bisa lihatnya bareng, enggak bisa, padahal matanya ada berapa? Dua. Hah? Coba mata kamu yang dua, satu suruh lihat ke sono, satu lihat ke sono, bisa? Padahal matanya? Itu ngapain dua berarti? Terus fungsinya mata dua buat apa? Cadangan. Kalau kelilipan satu kan ada satunya untung, ada dua. Nah, kalau kamu kok matanya satu kelilipan, waduh berabe. Telinganya kok dua, sama cadangan kok satu congean, waduh. Untung masih ada yang satunya. Namanya ada cadangannya. Lah Allah enggak demikian, mustahil Allah penglihatannya tersusun, mustahil pendengarannya tersusun, gitu loh. Penglihatan Allah esa, pendengaran Allah esa. Allah kalau mendengar ya enggak usah gantian. Kamu doa, saya doa, kamu doa, didengar Allah semua, enggak usah. Gua dulu dong, lu jangan ngomong-ngomong. Enggak usah. Doa-doa aja bareng, kamu enggak ada masalah. Allah mendengar semua yang dijadikan kalamnya, hamba-hambanya didengar oleh Allah. Enggak usah pakai bergantian, enggak usah. Begitupun melihat. Allah melihat seluruh hambanya tidak pakai bergantian. Allah melihat dirinya sendiri enggak pakai bergantian dengan yang lainnya. Yang dilihat Allah juga tidak mengalami perubahan. Kamu kalau lihat dari sini, lihat ke tempat yang jauh, lihat Monas. Monas jadinya kecil. Ya. Itu yang salah siapa? Mata kamu apa Monasnya? Berarti mata kamu. Melihatnya mengalami perubahan. Tambah jauh, tambah kecil. Kamu enggak bisa ngomong, sekarang Monas kecil ya? Bukan sekarang Monas kecil, memang mata kamu yang kurang beres. Lah, penglihatan Allah tidak mengalami perubahan. Apa yang Allah lihat, dia dibikin gede ya dilihat gede. Yang Allah bikin kecil ya dilihat kecil. Penglihatan Allah itu sempurna, enggak seperti penglihatan kita. Apapun yang ada dilihat oleh Allah. Ini dua-duanya sama ini. Pendengaran dan penglihatan Allah itu yang kerjanya sama. Apa? Menemukan sesuatu yang ada. Jadi jangan kamu batasi, oh kalau Allah itu pendengarannya menemukannya cuma suara. Penglihatan Allah menemukannya apa? Kamu kalau lihat, yang kamu lihat apa? Benda. Benda itu yang kamu lihat apanya? Bentuknya, apanya lagi? Udah. Cuman dua doang. Warna dan bentuk. Coba. Apa yang kamu lihat dari meja ini? Bentuk dan warna. Kamu lihat langit, lihat bumi, lihat pegunungan, yang dilihat bentuk dan warna. Kamu lihat ada cewek cantik. Disebut cantik kenapa? Bentuknya kayak gitar. Iya. Warnanya udah itu doang, glowing.
Enggak ada lainnya, enggak ada. Lah penglihatan Allah enggak dibatasi warna doang. Yang enggak warna juga dilihat Allah. Yang enggak warna apa? Angin, apalagi? Kentut kamu, memang ada warnanya, apalagi? Ruh, warnanya apa ruh? Allah melihat ruh. Yang enggak pakai warna, yang enggak pakai. Kenapa? Karena penglihatan Allah itu asal barangnya ada dilihat. Itu loh. Asal barangnya ada didengar. Ini kesempurnaan penglihatan dan pendengaran Allah. Sampai-sampai ulama menyimpulkan kesempurnaan penglihatan dan pendengaran Allah bahwa Allah itu bisa mendengar yang dilihat. Coba. Dan bisa melihat yang didengar. Oh. Kan kalau kamu kan luar binasa yang begitu. Coba suara dilihat bisa enggak? Hah? Atau warna didengar. Nih warnanya apa ya? Bisa? Kenapa? Karena kita dibatasi. Alat-alat kita itu dibatasi oleh Allah. Kalau melihat ya cukup warna sama bentuk. Kalau dengar cukup suara. Lah bagi Allah enggak demikian. Penglihatan Allah enggak terbatas. Semua yang ada, baik warna, bentuk, wujudnya dilihat oleh Allah. Gimana caranya Allah lihat warna? Enggak usah nanya-nanya. Kamu enggak dituntut tahu caranya gimana, enggak dituntut. Kamu cuma dituntut iman kalau Allah wajib mendengar. Dan pendengaran Allah enggak pakai telinga. Pendengaran Allah sempurna, cukup itu yang kamu imani. Dan nanti akan kita buktikan bahwa Allah wajib mendengar. Adapun caranya Allah dengar gimana, kamu enggak dituntut untuk tahu itu. Kamu dituntut untuk tahu Allah wajib mendengar. Hingga kita senantiasa sadar kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, kita senantiasa berada di dalam CCTV-nya Allah. Hah? Ada dalam pandangan Allah, ada dalam pendengaran Allah. Apapun hajat kita didengar Allah, apapun keadaan kita dilihat sama Allah. Mau di dalam sumur, mau di tempat yang tersendiri, mau tempat yang terpencil, mau tempat yang ramai, mau di mana saja kita tidak terhalang Allah untuk melihatnya. Eh? Bahkan dikatakan langkahnya semut yang hitam di atas batu hitam di tengah malam yang gelap gulita, lagi udah gelap gulita, stop gelapnya itu dilihat dan didengar oleh Allah. Semut kalau jalan ada suaranya enggak? Kamu enggak dengar apa enggak ada? Lagi enggak dengar bukan enggak ada. Kok diputusin enggak ada? Hah? Enggak dengar suaranya, Allah mendengar suaranya gitu loh. Bahkan keberadaan semut itu pun dilihat oleh Allah. Malam gelap itu enggak menghalangi Allah. Kenapa? Karena malam atau gelap itu bagian dari yang dilihat oleh Allah. Hitam dilihat oleh Allah, enggak terhalang. Jangankan Allah, wong Nabi saja enggak terhalang sama malam. Malam itu enggak menghalangi Nabi untuk melihat. Nabi itu kalau gelap, matanya kayak infrared, kelihatan semua. Jadi enggak ada terhalang enggak. Kalau kita kan enggak asal malam kan keder. Cuman tetap aja kalau kamu enggak keder, kalau berdua sama harim tetap lancar walaupun malam gelap itu mah. Itu pengalaman, kalau itu mah bukan masalah ngelihat, bukan. Itu pengalaman.
Lah kalau Nabi memang diberi penglihatan, pernah Siti Aisyah kehilangan jarum, jatuh masih jahit tengah malam, malam-malam. Nabi masuk, jatuh, tuh, nah, gelap, itu jarumnya. Itu bagi Allah menjadikan yang demikian, Nabi diberikan mata khusus namanya. Matanya mata spesial lah. Bagi Allah enggak butuh mata untuk melihat segala sesuatu. Justru kalau Allah pakai mata gimana? Justru kalau Allah pakai mata penglihatannya terbatas. Maka mustahil Allah melihat menggunakan mata. Yang Allah lihat segalanya tanpa ada batasnya. Ya. Jadi kita ngaji, mustahil pula Allah buta. Artinya mustahil Allah tidak melihat sesuatu. Ada yang tidak Allah lihat. Seperti begini. Apa? Allah nanti tidak akan melihat orang-orang kafir. Itu enggak mungkin bagi Allah enggak melihat, enggak kayak beginilah. Ada separuh hambanya atau satu hambanya Allah melengos enggak mau lihat dia, enggak bisa. Allah itu mustahil enggak melihat kita, gitu loh. Hingga enggak bisa ada seorang hamba yang bersembunyi dari Allah, atau Allah pingin satu hamba enggak dilihatnya, enggak bisa. Wajib semua yang ada dilihat Allah serentak seluruhnya tanpa bergantian. Enggak bisa Allah mau milih itu enggak mau saya lihat lah, yang ini aja lah. Enggak bisa begitu, enggak bisa. Kenapa? Yang demikian tandanya penglihatannya terbatas. Penglihatannya mengalami perubahan. Allah melihatnya enggak mengalami perubahan. Hingga seluruhnya dilihat Allah. Tinggal pandangannya Allah melihatnya dengan pandangan kasih sayang atau pandangan suhud, pandangan azab. Makanya kita sering doa, ala ya Allah binadra minal aini rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima. Ya Allah, pandanglah aku ya Allah dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Ini kita minta sama Allah, ingin dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Apabila ada yang sakit ya Allah sembuhkan kami. Ini pandangan itu pandangan rahmat namanya lah. Orang kafir ya dipandang sama Allah tapi pakai pandangan suhud namanya, pandangan benci, bukan pandangan kasih sayang. Kenapa sih? Pandangan yang dijauhkan dia dari rahmatnya Allah. Enggak akan dikasih hidayah, enggak dikasih kebaikan, ya dilihat oleh Allah tapi dengan penglihatan yang menjauhkan dia dari rahmatnya Allah. Adapun pandangan kepada kita melihat Allah dengan pandangan kasih sayang, dengan disirami rahmat, karunia, kebaikan, ini yang menunjukkan mustahil Allah buta atau mustahil ada yang tidak dilihat oleh Allah. Mustahil ada yang tidak didengar oleh Allah. Maka pendengaran dan penglihatan Allah sempurna. Lalu ayatnya dan pembahasannya, kenapa kok sifat sama dulu baru basor? Sempurna mana? Sama dan basor. Lebih bagus mana? Kamu lebih milih mana, punya penglihatan apa punya pendengaran kalau suruh milih? Hah? Hei, milih mana kamu? Melihat tapi enggak dengar, dengar tapi enggak lihat, milih mana? Walaupun buta. Kamu milihnya apa? Melihat. Walaupun enggak dengar. Ini milihnya apa? Orang yang melihat tapi enggak dengar itu kayak patung. Hah? Matanya melotot, lihat macam-macam tapi enggak ngerti apa-apa. Ini apa? Si orang ngomong apa? Enggak ngerti. Hah?
Eh? Tapi orang yang buta, dia enggak lihat apa-apa, tapi dia paham. Oh, si Anu tuh datang. Oh, si Anu ngomong ini. Oh, rencana jahat nih pas ini. Oh, tahu dia. Makanya pendengaran didulukan. Sami'ul basir. Pendengaran dulu baru penglihatan. Kenapa? Pendengaran lebih utama dari penglihatan. Kenapa? Dengan pendengaran kamu bisa mendapatkan informasi. Tapi dengan melihat, kamu enggak akan dapat informasi, enggak paham apa-apa. Kalau kata orang itu kayak mentorong tapi ora apa, ora weruh gong. Lihat tapi enggak paham apa itu. Beda sama orang yang mendengar. Jadi pendengaran lebih utama dari penglihatan. Ini yang wajib kita imani dari sifat melihat dan sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil Allah itu tuli dan mustahil Allah itu buta. Insyaallah ke depan kita akan bicara lagi sifat yang akhir, yaitu sifat kalam. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي كل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد تعصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته